Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman iring-iringan kendaraan tempur Bradley Ukraina yang dihancurkan serangan artileri. Artileri menyerang satu persatu Rampur hingga berakhir keok. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 24 Juli 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman epik kekalahan konvoi kendaraan tempur infanteri Bradley di dekat Rabotino di front Saporosie. Ledakan demi ledakan dan dampak serangan pada Rampur tersebut terekam drone pengintai. Pasukan Ukraina di dalam kendaraan tampak ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut Pentagon, Amerika Serikat telah memasok Ukraina dengan hampir 200 Rampur Bradley yang dimaksudkan untuk mendukung serangan balasan Kiev terhadap Rusia yang menurut Moskow sejauh ini gagal mendapatkan wilayah apapun. Beberapa laporan media barat telah menyarankan bahwa Ukraina telah menderita kerugian lapis baja yang signifikan selama serangan balik, dan Business Insider minggu lalu melaporkan bahwa setidaknya 34 Rampur Bradley sekarang telah dikonfirmasi secara visual telah ditinggalkan, rusak atau hancur.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia melaporkan secara total sebanyak 457 pesawat Ukraina, 243 helikopter, 5236 Wave, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 660 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 242.620 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga ke-519.